Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada malam ini saya dikasih kesempatan untuk menjadi moderator dalam sesi tanya jawab. Tanya jawab. Di channel tentunya channel terkecil Taufikur Rahmi Official. Deg-deganlah. Gobra. Nampak ke sana. Enggak apa, ini dulu saja. Jadi enggak apa. Untuk belajar, yang pertama dapat ilmu untuk orang lain dan bisa menjadi kelebihan bagi pribadi kita dengan sering membaca, akan sering akan bertambah ilmu. Jadi nggak apa-apa. Ryan sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Apa yang ingin ditanyakan? Jadi berapa pertanyaan udah mau? Kurang lebih 10. Nah, yang udah di post baru 2 ya? Baru 2. Cuman ini kan ada di pilih-pilih pertanyaannya, Ryan. Ada Ustaz, ada pertanyaan dari mahasiswa UIN Ar-Raniri yakni tentang mazhab. Ada juga pertanyaan dari salah satu akun media sosial dari akun Koutes. Jadi gini, akun itu punya pribadi orang. Ya, punya pribadi orang. Cuman namanya dikasih Koutes. Koutes. Jadi yang ingin ditanyakan malam ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang sering terjadi di kalangan muslimin dan muslimat. Masyarakat. Misalkan. Masyarakat. Masyarakat. Di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat. Jadi yang punya 2 lagi nggak akan kita bahas malam ini. Nggak apa-apa Ustaz, kita bahas yang satu dulu. Oke. Baik, pertanyaan yang akan menjadi pembahasan malam ini ada sebuah pertanyaan dari Bu Nur Ustaz. Bu Nur mana? Bu Nur Lomboso. Bu Nur mana? Bu Nur Alawi. Pokoknya beliau di dunia. Dunia. Bukan Bu Nur Alam Barza. Apa pertanyaannya? Bu Nur, semoga beliau saksikan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, beliau bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan air musta'mal, Ustaz? Air musta'mal. Habis itu? Dan bagaimana yang dimaksud dengan kalimat biniyati iktirafin? Iktirafin. Yakni niat mengambil air. Kalau bahasa dia apa? Ciku. Nyiduk bahasa apa? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Lawi? Cok iya. Ulang pertanyaannya apa tadi? Beliau bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan air musta'mal, Ustaz? Oke. Ini dalam pembahasan ini mungkin apa Ustaz? Saya Aki boleh perlu bantuan Ryan. Saya untuk saling sharing kita hal-hal yang sering dilakukan ataupun yang paling spesifik dalam pembahasan kita tanya jawab, kita akan bedah dulu. Kita kaji dulu lewat segi kalimat. Nah, mungkin nanti dari segi kalimat akan ada dialog dengan Ryan. Insyaallah siap. Allahu Akbar. Apa maksud air musta'mal? Dalam persepsi Ryan sendiri, air musta'mal itu apa? Air yang sudah dipakai, air suci yang sudah dipakai. Air suci yang sudah dipakai. Untuk anggota wajib. Wajib, anggota wajib. Akan cucian pertama. Cucian pertama, berarti ada berapa air suci menyucikan, air mutlak yang sudah dipakai untuk basuhan anggota wajib, dimandi atau? Di wudu. Wudu. Untuk basuhan yang pertama. Pertama. Jadi itu air musta'mal. Habis berarti? Habis, terima kasih. Itu definisi air musta'mal. Nah, itu yang perlu diingat. Dalam nanti akan ada matan-matan yang akan kita baca. Baik, kita malam ini akan baca referensi ini ada kitab apa nih? Kitab Fathul Mu'in Syiah I'anatut Talibin. Ya, akan kita baca I'anatut Talibin di dalamnya. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kalau Fathul Mu'in Abu Bakar Asy-Syattah. Ini kitab Ryan belajar. Udah sampai, udah lewat. Udah, tadi sorry halaman berapa jangan tadi sorry? Hah? Halaman berapa tadi sorry? 42. Masalah rukun wudu yang terakhir. Yang terakhir ya. Yaitu tertib.
tertib. Sedangkan permasalahan air musta'mal itu dibahas pada permulaannya. Kalau kitab ya. Saya, kitab Toha Putra, ceritakan Toha Putra, halaman 28 di dalam. Ada juga kitab-kitab yang lain berbeda nanti. Ada Haramain, ada Beirut, ya kan? Air musta'mal adalah air yang? Air yang sudah dipakai. Dipakai pada basuhan? Basuhan anggota wajib. Anggota wajib. Akan basuhan pertama. Basuhan yang pertama. Pada wudu dan pada? Mandi. Mandi. Oke. Okay. Musta'mal. Apa musta'mal? Apa kalimat apa musta'mal? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Dari kalimat, dari fi'il madhi ista'mala yasta'mal. Bab berapa, nok berapa tuh? Bab kedua, nok kedua. Nok ketiga. Nok ketiga. Lebih sulasi mazid tiga huruf. Nok pertama satu huruf, nok kedua dua huruf, nok ketiga istakmada. Istakmada. Okay. Berarti nok ke nok pertama ya. Nok ketiga bab pertama. Sulasi mazid. Berapa huruf? Tiga huruf. Dilebihkan dia huruf. Ya, jadi artinya isim maf'ul air yang telah dipakai. Ada pekerjaan yang dilakukan kepadanya, ya kan? Jadi tadi yang bekerja, yang jadi pekerja siapa nih? Orang yang berwudu atau mandi, yang mengambil air, kan? Air. Sedangkan air ini, kalau air yang sudah dipakai dimakan dengan musta'mal, bukan musta'mil. Musta'mil orang yang kerja tadi. Orang yang kerja tadi. Ya. Oke, okay. Itu musta'mal. Secara bahasa dipakaikan. Dituntut pakaikan air yang mesti dipakai dan sudah menjadi bekasan, kan? Jadi yang menjadi permasalahan sekarang, sekelumit permasalahan di kalangan masyarakat, di kalangan kita, ada yang berbeda penafsiran air musta'mal loki basuhan pertama pada anggota wajib pada wudu apa aja? Wajah, siku, tangan, dan siku, habis itu rambut, kaki. Apa kuping sunnah. Apa lagi? Kumur sunnah. Cuci tangan pertama sunnah. Jadi orang yang berasumsi cuci kuping air itu tidak boleh, itu berarti sudah keluar dari musta'mal. Karena kuping telinga bukan anggota wajib. Kelar bahwa membasuh tangan pada pertama, membasuh telinga, membasuh kumur, istinsyak, itu tidak termasuk, bekasannya tidak termasuk ke dalam air musta'mal. Basuhan kedua pada anggota wajib ya, masuk juga. Ada syarat. Kalau basuhan pertama sempurna. Kalau tidak sempurna berarti dikira basuhan kedua. Basuhan kedua itu tetap masih dianggap basuhan pertama. Jadi syaratnya, basuhan pertama itu yang dimaksud dengan basuhan pertama pada anggota wajib adalah setelah sempurna basuhan. Misalkan kita cuci tangan harus separuh, berhenti kita. Itu apakah sudah termasuk basuhan pertama? Belum. Karena belum sempurna jadi basuh. Iya, kita basuh dari sini sampai habis. Walaupun kali ketiga atau kali kedua baru dihitung pertama itu. Berarti itu sudah, kalau kita sudah mengerti apa itu air musta'mal, maka nanti akan ada penjelasan selanjutnya, ya kan? Yang pertama, air musta'mal adalah air bekasan dari basuhan wajib yang pertama apabila sempurna pada wudu dan mandi. Pada mandi, sedangkan pada mandi musta'malnya itu setelah turun struktur tubuh kita, kan? Sudah. Jadi yang jadi perkara sekarang, orang berbeda pendapat antara air musta'mal dengan air yang berubah. Air bisa dipakai, air yang dimaksud air mutlak mana? Yang tidak termasuk dalam air mutlak apa aja? Air yang musta'mal dan air yang berubah. Satu lagi air najis. Itu yang tidak bisa dipakai, kan? Nah, dia untuk musta'mal itu ada 4 syarat. Wa'lam, memana wa'lam? Ketahui olehmu. Kalau didatangkan dengan kalimat i'lam itu ada suatu hal yang penting. Ya. Perihal yang penting ini dalam kitab Ni'anatul Talibin, Syekh
Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa wa'lam anna syurut al-isti'mali arba'atun. Apa maknanya? Syarat mustakmal air itu ada empat. Ada empat. Yang pertama, apa yang pertama? Deng 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 deng. yang engkau ketahui, ta'alamu min kalamihi, yang engkau ketahui daripada pernyataannya musannif. Apa itu yang pertama? Killatul ma, killatul ma, ma'i. Apa mana killatul ma'i? Sedikit ah? Sedikit air. Air, air yang sedikit. Pertanyaan sekarang Raya, akankah air itu menjadi mustakmal bila dia dua bulan? Nggak ada. Karena berarti ketentuan dasar syarat untuk memustakmalkan air itu harus air yang sedih, air sedikit. Mana sedikit? Tidak. Tidak sampai dari 20. Jadi kita ulang sedikit. Yang pertama syarat untuk mustakmal air dari 4, yang pertama qillatil ma'i. Jadi air yang sedikit artinya tidak sampai 20. Tidak ada cerita mustakmal air pada air yang dua kula. Yang kedua air tersebut sudah dipakai pada anggota-anggota yang wajib. Nah, yang ketiga air tersebut terpisah daripada anggota yang sudah anggota wajib. Nah, jadi kalau kita basuh tangan, air yang terpisah daripada tangan itulah air mustakmal. Yang ke selanjutnya, yang terakhir, bukan yang terakhir, dalam pembahasan air yang terpisah daripada anggota wajib itu adalah air-air yang mana tidak ada niat iktiraf. Tidak ada niat nyiduk, tidak ada niat untuk mengambil air tersebut. Kalau pada wudu, niat iktiraf itu hanya diperlukan pada saat ingin membasuh wajah. Kalau pada mandi, setelah niat langsung niat iktiraf. Kalau misalkan air itu kita ambil dengan tangan. Di sini disampaikan falau nawa, maka jika kalau niat al-ghuslu, niat al-ghusla, maka jika kalau niat seorang akan mandi minal janabah, mandi junub. Summa wada'a, kemudian diletaknya seorang kafahu fi ma'in qalilin, akan pergelangan tangannya fi ma'in qalilin, dalam air yang sedikit. Walam yanwi al-i'tiraf, dan dia tidak berniat iktiraf. Apa iktiraf? Ambil air. Sara mustakmalan, air tersebut mustakmal. Sedangkan wafil wudu'i, dalam wudu, ba'da, setelah ghaslil wajhi, membasuh wajah. Wa inda iradati ghaslil yaddaini, dan ketika hendak membasuh dua tangan. Falau lam yanwi al-i'tiraf hina izin sara al-ma'u mustakmalan, kalau dia tidak niat untuk i'tiraf maka air tersebut menjadi mustakmal. Nah, di sini perlu kita pahami ada beberapa hal. Yang pertama, apa itu i'tiraf? Apa i'tiraf? Meniatkan untuk mengambil air. Ada sebahagian di antara kita, kalimat iktiraf itu dipahami bahwa meniatkan tangan jadi gayung. Itu pemahaman yang rancu atau salah. Kalau iktiraf kelakuannya, karena ini kan masdar. Iktarafa, yaktarifu iktirafan. Kalau iktarafa itu fi'il madhi, telah diambil, diciduk.
kalau sedang akan diciduk atau sedang diciduk, yaqtarifu fi'il fi'il mudhari' iqtirafan, ya pengambilan bukan alat ambil. Kalau alat ambil miqtarafun ya kan, isim alat. Jadi ada sebahagian orang yang memahami bahwa kalau kita mau ambil air, tangan kita masukkan dalam air yang sedikit, kita niat aja tangan sebagai gayu. Enggak mungkin. Misalkan Rayyan pergi ke masjid, masuk masjid. Kalau tidak ada janak berjunub masuk masjid, kan itu haram hukumnya. Apakah kita boleh niat diri kita menjadi kucing? Udah niat aja lah, jadi kucing untuk masuk dalam masjid. Tidak bisa. Karena ya tubuh kita yang diniat itu kelakuannya. Pekerjaannya, kondisinya, bukan bentuknya. Misalkan udah sampai waktu sholat nih, mau niatlah jadi anak kecil. Biar enggak sholat. Itu enggak bisa. Lagipun yang dibuat dalam kaidah, dalam ibarat adalah kalimat iltiraf, bukan mi'taraf. Jadi itu perlu dipahami. Sekali lagi disampaikan, niat yang kita suguhkan saat mengambil air itu adalah niat bahwa kita ambil air, bukan jadikan gayung. Bukan tangan ini sebagai gayung, bukan. Karena dan itu pun pada basuh, setelah membasuh wajah ingin membasuh tangan. Udah, anggota wajib setelah basuh wajah apa? Tangan. Kalau kita tidak niat untuk ambil air, maka otomatis setelah kita masukkan tangan, kalau kita tidak niat, maka ini merupakan basuhan wajib. Jadi air mustakmal. Sedangkan pada basuhan wajah, saat ingin basuh wajah, kita ambil air. Apakah ini mustakmal? Tidak. Karena secara otomatis ini memang ambil. Ya. Enggak kita niat pun ini ambil. Ambil karena tangan bukanlah anggota daripada wajah. Yang jadi permasalahan adalah setelah kita basuh wajah. Setelah anggota wajib setelah itu adalah tangan. Kalau kita tidak niat untuk ambil air, maka otomatis itu memasukkan tangan dalam memasukkan anggota wajib dalam bejana, dalam sebuah wadah. Setelah kita pisahkan tangan daripada air yang sedikit, maka air itu semua akan mustakmal. Kenapa? Karena tangan ini adalah telapak tangan ini bagian daripada tangan yang akan kita basuh, dan itu merupakan anggota wajib. Karena itulah untuk ambil air pertama basuhan tangan itu dianjurkan kepada kita untuk niat mengambil air, bukan jadi tangan sebagai gayu. Tidak akan berubah. Takutnya pula tangan itu nanti berubah menjadi gayu. Jadi itu benar. Apakah perlu diniatkan semua di semua tempat saat basuh wajah tangan kita ambil air, saat basuh tangan kita ambil air, saat basuh rambut kita ambil air, kita niat ambil air, saat basuh kaki kita niat ambil air, apakah perlu semua? Ya, di tangan. Tidak. Di sini dibuat hanya ba'da ghasil wajhi wa iradati ghaslil yaday. Yadaini. Setelah basuh wajah dan hendak membasuh tangan, di situlah wajib kita niat iqtirafin. Bukan niat menjadi gayung, tapi niat untuk mengambil air. Semoga saja dipahami. Kalau ada pemahaman jadi gayung itu salah. Yang selanjutnya, ini yang rancu lagi. Apakah air yang jatuh dari tangan kita itu ada bak mandi, tidak sampai dua ulah. Kita ambil air. Air itu jatuh. Basuh tangan. Air itu jatuh dalam bak yang tadi. Yang tidak sampai 2 bulan. Yang tidak sampai 2 bulan. Apakah itu menjadi mustakmal? Tidak, karena
ukuran air musakmal masih sedikit dari air dalam bak. Ya. Jadi perkara yang selanjutnya adalah air musta'mal tersebut jatuh ke dalam air yang sedikit. Ini perlu disampaikan supaya orang-orang tidak salah pemahaman. Sudah. Air musta'mal adalah air bekasan daripada anggota wajib basuhan yang pertama. Jatuh dalam air yang sedikit itu bagaimana hukumnya? Apakah air sedikit itu boleh dipakai? Masih boleh dipakai. Kenapa? Karena definisi air musta'mal itu tadi. Apa definisi tadi? Basuhan anggota wajib akan basuhan yang pertama. Akan basuhan yang pertama bukanlah air basuhan pertama itu jatuh dalam air yang sedikit. Air sedikit itu juga dikategorikan dengan air musta'mal. Dalam sebuah penjelasan dijelaskan bahwa dalam kitab Fathul Qarib itu kitab Al-Bajuri ya. Boleh dijelaskan. Ada dijelaskan bahwa kalau misalkan air bunga mawar tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi rasanya. Apabila bercampur dengan air yang musta'mal, kalau kita kira-kira air bunga mawar itu lebih banyak, seandainya dia berbau, dia akan mampu merubah air yang sedikit tadi, maka akan menjadi air yang tidak boleh digunakan. Dalam air musta'mal juga seperti itu. Misalkan air yang musta'mal yang jatuh dalam bejana yang sedikit itu, maka kalau misalkan berpotensi merubah air yang sedikit tersebut bila dia adalah air yang bau dan memiliki rasa, maka air tersebut tidak bisa digunakan. Iya, ini satu tetes air itu. Air musta'mal jatuh dalam bejana. Jangan beranggapan bahwa satu bejana itu tidak bisa digunakan. Contoh satu timba kalau satu gayung. Ya, kita ambil jatuh tetesan air di wajah kita dalam timba tersebut atau gayung. Apakah satu timba itu tidak boleh dipakai? Masih bisa dipakai. Nah, itu perlu diingat. Yang selanjutnya mandi wajib tidak perlu nih ambil air geser jauh-jauh dari bak mandi karena baknya tidak sampai dua bulan. Nah, itu perkara yang sangat melelahkan karena mandi wajib. Air yang jatuh dalam bak tersebut tidak berpotensi untuk merubah air dalam bak tersebut. Kenapa? Kan cuma sedikit. Jadi itu perlu dipahami supaya memudahkan kita. Yang selanjutnya, agama itu kan membuat seorang lebih mudah, bukan menyulitkan pribadi kita, kan? Ya. Jadi seperti itu menyangkut dengan air musta'mal yang pertama. Syarat musta'mal adalah air yang sedikit. Yang kedua, air dipakai pada anggota yang tidak boleh, pada anggota wajib. Yang ketiga, air terpisah pada anggota wajib. Atau wajib. Air yang terpisah, sedangkan air yang meleket di sini masih bisa kita ratakan, kan? Ya. Yang keempat, tidak ada niat iktiraf, rencana untuk mengambil air. Yang terakhir perlu kita ingat adalah air yang jatuh, air musta'mal ke dalamnya tidak akan langsung berpotensi menjadi air musta'mal. Karena definisi musta'mal tadi adalah bekasan dari anggota, ada 4 syarat tadi, itu baru termasuk dalam air musta'mal. Maka kalau kita mandi dekat bak mandi yang tidak sampai 2 bulan, enggak apa-apa, biarkan saja. Yang penting jangan dimasukkan tangan untuk membasuh wajah tidak kita niat iktiraf mengambil air, bukan niat menjadi gayung. Mungkin itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada para pendengar. Itulah seputar air musta'mal. Mungkin demikian Ryan Hawari ya. Boleh ditutup. Wallahualam. Boleh tutup. Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk para penonton, khususnya untuk Bu Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan subuhkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Ataupun di WA kami.